بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكرا كحد الله سبحانه وتعالى dapat kita berjumpa di dalam Facebook ataupun YouTube Tazkirah Online ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kitab apa kita gunakan hari ini? Hari ini kita akan sambung dengan tazkirah ringkas daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat, bab pendidikan awal anak-anak, kanak-kanak. Mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah. Kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dekat sini kita terus masuk. Anak-anak ini adalah satu anugerah ataupun rezeki daripada Allah SWT. Amanah. Amanah. So, bila kita katakan ini adalah satu amanah, maka kita perlu corak anak-anak itu mengikut apa yang diredai Allah SWT. Kerana Allah yang beri kita amanah itu, maka kita menjalankan amanah ini dengan membesarkan dia dengan mengikuti apa-apa jua yang diredai Allah, dan mengingatkan dia, anak kita ini, untuk menjauhi segala perkara yang agar tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT. Amanah. Jadi kita tak boleh corak suka hati. Tak boleh nak dia jadi itu jadi ini. Tapi lebih kepada dia menjadi satu manusia yang diredai Allah SWT. Itu key pendidikan, mendidik anak-anak kita insyaAllah. Jadi kita berharaplah, mudah-mudahan. Anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesarkan suasana kekeluargaan yang sempurna. Jadi satu, anak-anak memerlukan belayan kasih sayang. Kasih sayang terlalu indah untuk dikenang. Kasih sayang kena kasih kepada anak-anak. Bukan saja pukul bantai. Jangan pukul bantai. Lebih kepada kasih sayang. Walaupun kita punya cubit-cubitan tu atas dasar sayang, hakikatnya they need our love. Lagi-lagi dengan alam handphone sekarang. Anak-anak sekarang kalau kita main bola ke, dia main apa ke, dia buat Lego ke dan sebagainya, sikit-sikit babaluk. Tengok bah, tengok. Dia nak kita tengok. Kita main tengok walaupun kita gini, okay. Itu pun dah cukup sebenarnya. Tapi hakikatnya tengok dia, dengan kita tengok tu ia membahagiakan dia. Ia menunjuk yang kita sayang dia. Ajarkan juga kepada anak-anak agar bila kita tengah main handphone, cakap, suruh dia ingatkan kita, bah, can you put your handphone down, bah, please? Nanti kita pun tersentak. Innalillah. Kita pun terperanjat. Oh, bagus. Didikan yang bagus. Asuhan dan didikan tarbiyah. Ibu bapa yang pengasih. Ibu bapa pula kena jadi ibu bapa yang pengasih, yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab dan pengasih ni adalah walaupun penat, lelah, balik kerja, nak main handphone, mak bapak ni nak main handphone, letak tepi, layankan anak-anak, anak-anak dah tidur baru main handphone. Sebaiknya begitu. Ada sekali pun tengok anak-anak main, buat homework pun boleh jadi a joy kalau awak rasa benda tu best. Macam saya suka. Saya suka tengok anak saya buat homework. Saya suka tolong dia kerana homework dia, kita tahu jawapan, kita pandai. Yalah budak-budak. Tapi seronok lah. Bonding time. Bukan saja bermain. Main homework, buat homework ke bersama pun apa salahnya. Apa yang busy sangat, apa yang sibuk sangat kita dengan handphone. Ini peringatan untuk diri saya sendiri. Saya pun sibuk handphone. Sibuk handphone. It's an addiction, this handphone. Addiction sangat. Lagi-lagi dengan kita dengan COVID ni, semua benda dengan handphone. Tengok WhatsApp, government.sg. Ni pun kuliah pun handphone. Pasal kita dah biasa dengan handphone. Tapi still nak kena nasib baik bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak boleh main handphone. Selamat. Jadi itu didikan yang sangat penting. Apa-apa yang dalam solat tu very important. So bila takbiratul ihram, kita ingat Allah SWT, kita berzikir, kita baca surah Fatihah, bacanya Al-Quran, kita tahiyat, kita ingat Nabi SAW, kita berselawat. Jadi benda-benda ini, zikir, Quran, selawat, bukan saya dalam solat, luar solat pun kita kena bawa. Okay? Wallahualam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada peringkat alam kanak-kanak ini, Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan
pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berkeperibadian tinggi dan bertakwa suatu hari kelak. Nah, so kita ikut panduan-panduan ini agar anak kita besar menjadi manusia lah, manusia yang diridai Allah SWT. Very important. Tengok, katalah kita sibuk dengan kita punya kerja kerjaya, kita sibuk dengan kita punya business, kita sibuk dengan kita punya hobi ke apa, gerbak-gerbuk. Tengok, kerana Allah turunkan saja wabak ni, habis kita tak boleh buat apa-apa. Semua benda tak penting. Yang penting keluarga, yang penting keselamatan, kesihatan tu semua Allah berikan. Ha, jadi yang pentingnya kena ada Allah SWT dalam kehidupan. Orang yang ada agama akan lebih tenang. Kalau tak ada agama, huru-hara. Tayyib. Jadi yang pertama ini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kanak-kanak mestilah dididik supaya mengenal pencipta dan pentadbir alam, iaitu Allah SWT. Ini bukan kanak-kanak je, ibu bapa pun perlu equip yourself with the knowledge of Allah SWT. Macam mana nak explain ke anak kalau kita pun keimanan pun out, susah sedikit. Jadi perlu kita juga tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Bacalah kitab-kitab, ikutilah kuliah-kuliah sifat 20 ke, akidah tauhid ke dan sebagainya. Okay. Asas yang dipancang dengan padu dalam jiwa anak-anak ini akan dapat melahirkan insan yang dapat memperhamba dan menghampirkan diri kepadanya dalam erti kata lain yang sebenar-benarnya. Tanpa mengenal zat yang disembah, tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Ini masalah kita. Kita suruh anak kita solat, kita tak kenal Allah itu siapa. Kita tak kenalkan dia Allah tu itu siapa. Kita kenalkan dia rutin sahaja. Pukul 1 sembahyang Zuhur, pukul 4 sembahyang Asar, pukul 7 sembahyang Maghrib, pukul 8 sembahyang Isyak, pukul 6 sembahyang Subuh. Itu je kita kenalkan. Tapi tak kenal siapa itu Allah SWT. Who is Allah SWT? Apakah nama-nama Allah SWT? Sifat-sifat Allah SWT? Kita tak terangkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka takkan kenal, tak tahu. Yang mereka kenal Iron Man, Batman, Superman, Chicken Man, ni semua dia kenal. Yang lain dia tak kenal kerana kita tidak kenalkan. Dan ingat, bila kita tidak mengenalkan mereka kepada Allah SWT, mereka akan kenal benda-benda lain lah. Movies, series, kartun, TV, itu yang akan mengenalkan mereka kepada karakter-karakter yang tak penting, yang tak boleh bantu sekalipun. Kita selalu ingatkan, suka Spiderman, suka Iron Man, Spiderman solat, Iron Man solat, siapa lagi? Superman boleh terbang tinggi, Rasulullah SAW tinggi lagi, Siratul Muntaha. Kenalkan. Wallahu ta'ala alam. Makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan dan perlindungan dan bekas belas kasihan Allah SWT. Kita perlukan Allah SWT. Kerana tengok, dengan Allah uji kita dengan wabak ini, makhluk Allah juga, apa-apa teknologi pun tak boleh, tak boleh stop. Dia boleh masuk semua, Allah tak ada masalah. Allah yang turunkan, Allah boleh ambil kembali. Jadi adanya bagus juga kita diuji sebegini supaya kita lagi menjadi orang yang lebih bersyukur. Lebih bersyukur, kurang komplain. Tengok kita masjid dapat nikmat yang begitu banyak, tapi komplain pun begitu banyak sekali. Allah tarik nikmat, tutup masjid terus, tak rapat Jumaat terus. Sekarang mana komplain-komplain tu? Allah maha selamat. Mudah-mudahan cepat-cepatlah dibuka kembali. Tapi biarlah dibuka kembali dengan kita juga menjadi orang yang lebih berakhlak. Itu lebih enak, opening yang baik. Tapi kalau buka balik, akhlak kita pun sama, rugilah kita. Wallahualam. Saya tutup dengan mengenal Allah boleh dicapai melalui berbagai cara, umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadiannya. Pencipta yakni Allah SWT, the creator, the creator. So we are the creation. So lihat kehebatan Allah SWT through his creation. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, segala apa ciptaan yang dicipta, itu semua adalah, kalau kita rasa manusia ialah paling pandai, sepandai-pandai manusia itu dia menggunakan akal dan otak yang di mana dicipta oleh Allah SWT. Jadi Allah lebih hebat. Itu saja. Selain itu juga melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita, dan juga penghayatan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah SWT. Kita akan sambung pada tazkirah yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaatnya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.